wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Samawati wal ardh wa idza lil muttaqin. Subhanallahu al-'adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Segala puji bagi Allah selalu dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Habibah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua malaikat-malaikat yang disebut dengan jundullah, ya, malaikat-malaikat Allah disiapkan, berarti Allah sibuk. Allah sebagai sang wali sibuk untuk menyiapkan bulan Ramadan, menyiapkan jundullahnya, bala tentara Allahnya. Masa kita tidak malah lenggang kampung tidur we ayo nya itu ada yang tidur we di sini. Ada yang tadinya gorengan suka tidak ada, sekarang diadakan, betul enggak? Disibukkan. Bahkan sampai yang jualan sibuk, yang tadinya tidak jualan sekarang mah jualan. Panenan juga jualan di rumahnya. Jualan apa? Jualan yang ada. Ada apa? Ada kulkas ini jual. Ada sana majiko karena untuk beli baju ke salah satunya mungkin ya menjadi anak yang soleh dan soleh. Ingin udah lama di sini? Udah. Udah lama, alhamdulillah. Yang tenang ya, tenang ada Pak Ustaz. Kalau lapar bilang aja, Ustaz lapar. Insyaallah. Insyaallah Pak Ustaz ngerti ya. Siapa ini namanya? Pandu. 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 Bukan Pandu ya. Pandu. Pandu dari mana Pandu? Pandu di puasa. Pandu juga. Bandungnya mana? Caringin. Oh, Caringin juga ya. Oh, kompak ya. Iya. Dari Caringin, adik kakak bukan? Bukan. Udah lama. Ini daerah Caringin. Keren ya, keren di sini. Udah lama. Ah, iya daerah Caringin. Oh, Caringin sini. Iya. Bukan Caringin itu ya. Caringin apa? Ini langsung ditulis. Itu namanya Caringin. Babakan Caringin. Oh, babakan Caringin. Kalau babakan Caringin, bapak ngerti di sini. Bapak kan cari gini Gustaf, ya betul. Sama kami juga bapak kan cari gini. Oh dekat ya, ya itu. Neng siapa namanya? Bella Salsabila. Bella Sapir. Bella pemakan juga. Oh di mana alamatnya? Sini. Ini siapa? Naila Nurusi Pak. Naila apa? Dari mana? Bandung Kabupaten. Dari mana sama? Siapa Tepu? Hasan. Asar, bukan asar duhur maghrib ya. Dari mana asar? Bandung. Bandung kau bahkan cariin juga. Iya. Alhamdulillah. Silakan, Agus tahu surah Al-Maun enggak dan artinya? Coba. Ada berapa ayat, Pan? Pandu. Kalau tidak salah, jadi kedelapannya tidak salah. Ada tujuh dari kedelapannya tidak salah. Sobat sebutkan ya, tahu dari tahu dengarin yang lain ya. Mau menyebutkan dulu ini anak yatim. Mudah-mudahan ya bapak juga ingin keberkahannya dan ibu yang hadir di tempat ini ingin keberkahannya ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan terhindar dari surah Al-Ma'un. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aynal ladzi yukazzibu biddi fadzalikal ladzi yadu'al yatim wala yamuddu ala ta'amil miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ada yang tahu artinya? Ya, kurang lebihnya begini karena waktu ya sudah siap-siap tuh ibu-ibu di luar. Udah
tidak konsen lagi. Di antaranya, apakah kalian tahu siapakah yang mendustakan agama? Di antaranya yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, yang menyia-nyiakan, tidak memikirkan, bahkan mengatakan orang apalah, orang itulah orang yang tidak punya bapak lah, orang miskin lah mungkin misalnya ya. Nah untuk itu orang yang mendustakan agama. Paling tidak kita ngasih doa, apa sih susahnya? Halo, susah nggak kalau kita ngasih doa? Kalau kita punya doa, ya misalnya mau beli dulu, ah beli dulu kemana? Ke supermarket, Indomaret, mau apa? Beli doa, enggak kan? Tapi kan makanya jika seandainya kita hidup di muka bumi ini, jangan pelit doa, doakan orang lain. Bagaimana cina orang lainnya ke kitanya enggak baik, ke kitanya suka sombong, bahkan suka marah, misalnya ya, suka ngebully. Nah, baik saja, karena doa kita akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan orang yang jahil kepadaku jadi orang baik, jadi orang soleh. Kan gitu, insya Allah nantinya kebaikannya akan kepada kita ya. Dan mudah-mudahan Allah memberi lagi banyak kebaikan. Amin. Apa yang masih kerjanya tentang di sudah kok dan mungkin nama lama. Nanti pasti nanti. Anak serta Agus Elat, Pak Husinina di dia, terus kan terus Bu Haji nyana pasti ke tadinya. Haji beli lepat masih kenya, tapi masih anak. Atau nuhun yang Bu Haji terus belum paham jadi ongkosan. Kau mana Bu Siti, Sabani masih ke terus ya Allah. Anak kartos apot ya. Nah ini untuk jajan kolaknya jamnya. Mudah-mudahan berkah tidak banyak. Insyaallah doain kami semua pengurus ya mendapatkan rezeki yang besar yang banyak ya. Allahu Akbar. Tapi pada diusaha. Alaihi wasallam. Ada nyawa air. Ya, Pak Ibu, Kapunten, Isa Alif, Kamu Saur, sarang mau goreng-gorengan nyambutnya, Mugia berkah. Insya Allah, tekan ditinggalin lebetnya ya Bu. Tinggalin nama kak saya Nana, insya Allah Mugia. Jadi Nusa Puluhnya cuma 5.000 saja ya satu orangnya ya, karena harus membayar kebagian. Ini ada 10 orangnya. Tadi yang ditanyakan oleh Bu Ani
Ketika Allah menyiapkan untuk di bulan Ramadan, ada malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan. Yang pertama yang ditanyakan tadi adalah ketika di alam barzakh mengangkat siksaannya. Mengangkat siksaannya siapa? Yang suka bertanya di alam kubur cuma munkar warna warna kir 105.000 kasih. Ayo nak. Ayo nak. 105.000 aja ya. Yang dapat lagi ya, yang sudah dapat. Yang kedua, kalau ada yang mayat soleh, yang mukmin di alam kubur didatangin oleh malaikat apa? Mubasir. Mubasir. 100 kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya malaikat yang menggembok neraka. Cung. Penjaga pintu neraka. Yang menggembok ya ini. Mana yang ini? Iya. Malik. Malaikat Malik. Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Menggembok. Menutup pintu neraka. Ya, sam. Terus malaikat ribuan, malaikat suka menjaga atau menjaga pintu apa? Adik-adik. Nama bapak siapa tadi? Cung yang tahu nama bapak? Gak tahu. Kalau masjid ini alamatnya di mana, Cung? Di mana mana? Di mana? Masjid ini alamatnya di mana? Daerah apa ini daerah? Bapak kan caringin, betul. Ada yang ke rukun Islam? Rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? 5. 1. 2. 3. 4. 5. Minyak haji. 5.000. Kasih. Itu nanti berdua ya. Nanti kasih berdua dengan yang jawab lagi. Rukun iman ada berapa? Orang yang diwajibkan puasa ada siapa yang harus berpuasa? Satu aja. Siapa yang harus berpuasa? Orang apa? Orang kis. Terus kasih doanya sama ini tadi ya berdua ya. Ya, ya maaf ya. Apa tuh kurang? Selanjutnya ada di santri nih. Ada yang sudah sama Imriti? Loh, Alpiah? Gak usah dia lah, kasih pertanyaan ke ibu lah. Saya kemana ibu tuh? Mangga Alpiah ke sebar. Pertanyaan apa? Ada hadiah ini untuk mungkin bisa untuk Ustaz. Puasa menurut bahasa apa? Cung. Ayo, Pak. Artinya puasa menurut bahasa. Kalau menurut bahasa itu sebentar, menurut bahasa itu Muhammad. Kalau menurut sila apa? Mohon pilih mohon ya awal saja. Iya, Pak. Mohon mana itu? Mangga ya, mangga. Udah dapat ya? Udah, yang belum. Yang belum. Yang semua. Yang belum ngacung, yang belum. Yang belum ada 5 menit lagi. Iya, ada 5 menit lagi. Mimin. Ya, kalau udah sini mimin. Terus mimin. Mimin. Pokoknya ganti. Ganti. Udah. Malaikat yang tugasnya pencabut nyawa. Banyak. Terima kasih. Hijrah.
Anak-anak. Yang muda, yang kalian puasa? Puasa. Bisa niat puasa? Ini namanya siapa? Panggillah kalian di sini namanya siapa? Panggul kalian di sini. Panggul. Yang suka belajar kalian sini siapa? Panggul siapa? Guru ngajinya siapa? Bang Haji Roma. Bang Haji Roma. Yang ngajar ngaji, yang suka ngajar ngaji di sini siapa namanya? Ini ngacung. Siapa? Ustaz siapa? Ustaz Dedi. Mau uang mau kue? Buat kue. Ini buat berdua. Ini buat berdua. Berdua sama ini ya, berdua ya. Anak tidak mau. Ada yang belum? Nanti kok Ustaz. Ya lanjut. Ada berapa lagi itu? Dua andainya. Rukun puasa ada berapa? Ada empat rukun puasa. Ada yang tahu rukun puasa? Ada berapa? Rukun, bukan syarat sah. Rukun puasa. Kan di kitab Sabina itu ayat. Ya berdua ya sesama mari bawang ya berdua ya doaan. Nah, alhamdulillah. Itulah ya yang bisa Bapak sampaikan. Yang tidak dapat yang bersabar ya. Bersabar. Insyaallah nanti orang sabar disayang Allah. Innallaha